di hati masih teringat kenangan yang paling terindah. Sulit saya lupakan semua. Apa kabarku yang isu? Ayo. Whoop. Oh, kita dari rumah Mas Dayat dan kita sekarang udah mau gaspol nih bareng Mas Dayat nih, Bos. Oke, yuk kita gaspol dan sekarang ini kita berada di mana nih ya? Villa Muka Kuning. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Oke, Bos, di sore hari ini atau di agenda sore hari ini kita gaspol bareng Mas Dayat. Nah, sesuai janji saya kemarin bahwasanya kita akan gaspol ke salah satu tempat ya. Dan mohon maaf nih juga ya, kita nggak bisa upload video ya kemarin dikarenakan ya itulah, Bos. Jadi kalau di sini itu ya gimana ya, kalau udah kerja, pas pulang kerja hujan, ya udah kita nggak bisa ngonten ya kan. Dan alhamdulillah nih sekarang nggak hujan, walaupun di atas agak mendung dikit tapi nggak apa-apa. Yang penting tuh ya nggak hujan. Kalau gerimis sih nggak apa-apa ya, masih mending gerimis. Lurus ya, lurus terus, lurus. Oke, jadi kita akan menuju ke Marco Polo. Nah, kemarin juga ada yang request supaya kita gaspol menuju ke Marco Polo. Nah, jadi kita di agenda konten kali ini atau di sore hari ini kita mau ke sana nih, Bos, bareng Mas Dayat. Oke, kita gaspol lagi untuk si biru. Mesinnya udah panas habis dari ini ya tadi, habis San Mori ke titik nol. Sekarang udah panas nih, Bos. Dan nggak tahu nih kenapa lagi nih mesin nih agak ada tetesan apa ya, packingnya itu kayak ada apa ya namanya, yang resapan oli gitu, Bos. Nggak tahu lah, besok mungkin kita cek ke bengkel dulu. Kemarin udah kita ini ya, kita ganti packing, jadinya itu ya udah oke. Mas Dayat di depan kita sekarang ya, balik lagi. Ternyata spion Mas Dayat dicopot, kacau. Di sini rame, tapi di sini tuh ya banyak yang nggak pakai helm, Bos. Rame tapi nggak pakai helm ya kan, banyak yang nggak pakai helm. Harusnya kalau rame gini ya minimal pakai helm lah, Bos. Tapi ini malah banyak yang nggak pakai helm ya kan, kacau. Oke, gas, Mas. Siapa lagi nih? Siapa nih ya depan ya? Oh. Sini, Boy. Sini, sini, belok kiri. Wah, kacau. Mas Dayat malah mau langsung, kayaknya Mas Dayat ya nggak tahu ya, belum tahu Marco Polo, makanya tuh ya main gaspol aja langsung. Jadi itu Marco Polo di sini nih, Bos. Nah, lurus di depan sana, belok kiri lagi. Pokoknya kita kiri terus nih.
hampir gaspol Mas Dayat. Kacau nih motornya nih. Udah habis dicuci. Gak masuk, gak masuk. Ya, hati-hati aja kalau ke daerah Bengkong ya kan. Kalau nggak pakai spion ya, walaupun spionnya ya kayak gini bos, tapi minimal ya ada lah kan. Soalnya bisa juga sini, nampak juga ke belakang. Kalau kita giniin tuh, nah, nampak nih ya. Oke, di depan sini kita belok kiri lagi. Rame depan sini. Apa nih? Tumben-tumbenan di sini tuh rame ya. Nah, jadi kita mau nengok-nengok inilah, jadi lihat herek nanti kan di sana kan. Siapa tahu kan ada. Tadi pas San Mori kita udah ditawarin ini motor Tiger. Nah, jadi Tiger tuh harganya sekitar 3,5 juta katanya, mati pajak 3 tahun. Dan semoga masih ada katanya. Dah. Jadi besok kita akan dibawain Tiger ke rumah ya, kalau Tigernya itu masih ada, soalnya katanya motor Tiger tetangga sebelahnya temen bos. Nah, jadi besok tuh mau langsung dibawa ke rumah, ke Bengkong ya kan. Jadi nggak tahu nih besok seperti apa ya, besok hari ini ya, hari Sabtu, seminggu lagi sih katanya, soalnya hari ini nggak bisa ke sana dan Senin pun dianya ya kerja ya, temen kerja juga, makanya nggak bisa ke Bengkong, nggak bisa ke rumah. Kalau GL udah angkat tangan, katanya sih memang susah di sini tuh yang namanya GL Mic. Jadi mau tidak mau ya Tiger, dan Tiger pun di sini agak susah juga bos, itu pun ya cuma ada satu, karena ini bukan cuma satu sih di sini, itu pun karena keburu sih katanya ya, butuh dana, jadinya ya dijualnya ya 3,5. Semoga belum laku gitu kan, biar kita jadikan herek. Oke, jadi untuk bulan ini kita udah 2 kali nih ke sini. Kacau memang. Karena di sini itu gimana ya? Marco Polo ini sebenarnya tempatnya itu kurang ini ya, kurang bagus, bos. Karena di situ pun banyak sampah juga. Tapi ya mungkin nggak tahu lah ya, orang-orang sini ini, anak-anak sini ini, nggak tahu lah teman-teman sini ini kenapa kok di situ, padahal jalannya sempit dan banyak kontainer juga, padahal jalan lurus tuh ya banyak, cuma di sini memang nggak ada sirkuit bos. Si biru asli nih, untuk hari ini kotor banget. Parah kotornya, dikarenakan ya kemarin tuh atau tadi tuh ya hujan bos, pas kita pakai San Mori ya kan, jadinya ya hujan, makanya kotor. Jadi sebentar lagi nih 5 menit kurang lebih kita akan nyampe ke Marco Polo. Waduh, sampai mentok. Sebelah mana ya? Sebelah sini apa ya belok ya? Oh, lurus terus. Lupa-lupa ingat sih jalannya ya. Wup, ternyata di depan sana kita belok. Biasanya sih memang ya sore-sore kayak gini bos,
ramai di sana ya. Walah. Nah, kita belok di depan sini. Oke, kita belok kiri. Dan semoga ada ya. Kita buka dulu visornya. Udah jam berapa nih ya? Oke, sebentar lagi kita nyampe dan kayaknya nih, oh ada bos, ya ada nih, kacau, ternyata ada bos. Tuh di sini tuh ya sampah semua, isinya sampah bos. Up, kita tunggu dulu di sini dan kita ternyata udah nggak bisa masuk lagi di sini nih, parah nih. Oke, yuk kita gas lagi, aduh kacau nih. E-making kenceng banget coy. Kacau e-makingnya. Hati-hati mas. Kacau tuh. Nah jadi kita ngambil videonya di depan ini aja ya nanti ya. Seperti apa sih. Nah jadi nanti biar Mas Dayat yang jaga ininya, jaga motor. Wah ini malah di samping-samping sini, kacau sini memang. Nanti kena serempet, udah wassalam langsung. Nah nanti biar Mas Dayat yang jaga ya kan. Kita nanti ke sini nih. Nah kita nanti maju ke depan sini dan motornya kita taruh di sini nih. Si biru kita taruh di sebelah mana ya? Pokoknya dekat-dekat sini lah. Sebelah mana ya? Bang, aku balik dulu ya. Oke bang, makasih ya. Oh, bang, makasih bang. Oke oke. Siap bang. Bang siapa namanya? Kalau YouTube Revo ya. Iya. Saya Mas Juan. Oh Mas Juan. Ini bang siapa? Hah? Namanya bang siapa? Oh. Oke aku duluan ya bang ya. Ayo ya bos. Ayo. Ayo ayo. Oke bos, kita gaspol lagi dan kita tadi ketemu subscriber ya kan. Nah ini nggak tahu nih ya, ada apa nih, Mas? Aku lewat dulu ya. Ayo Mas, aku lewat dulu Mas. Oke yuk, kita gaspol maju bos. Mana Mas Dayat? Oke, jadi kita ini udah kemalaman ini ya. Jadi udah kemalaman di jalan ya. Inilah
mau gimana lagi, yang penting kita udah gaspol aja. Tadi juga kita ketemu Bang Juan atau Bang siapa ya, Bang Juandi ya. Jadi kita ketemu subscriber kita bos, alhamdulillah kan, kita nambah temen, alhamdulillah ya. Inilah enaknya kan, kalau memang kenal ketemu di jalan udah tinggal sapa aja. Dan sekarang udah gak tahu nih udah jam berapa nih ya, mungkin udah sekitar jam 6-an lewat lah ini, udah mau setengah tujuan lah kayaknya ya, kalau gak salah sini. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Oke, yuk kita gaspol karena Mas Dayat sekarang tuh mau latihan ini ya, latihan apa ya namanya? PS, karena besok tuh katanya ada turnamen PS, bos. Oke lah, Mas Dayat ada di belakang nih. Kita gaspol pulang.